Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alayna abwaba rahmatik wa ansur alayna khazaina ulumik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usalli wa usallim ala nabiyyil karim wa ala ahli baytihi at-tahirin wa ashabihil khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'izzai ahibbari, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir sufistik surat Al-Fatihah, ya. Masih untuk melengkapi pembahasan tentang hamdalah, kita akan lengkapi pada malam hari ini. Dan dengan izin Allah, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada halaman yang ke-11, membahas tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu jalla zikruhu rabbil alamin. Ya. Nanti kita baca sedikit, nanti pembahasannya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ar-Rabb wa as-Sayyid wal 'alamun, ya. Jami'ul makhluqat wa ikhtisasu hadzal jam' bi lafdil 'alamin li istimalihi 'ala al-uqala wal jamadat fa huwa malikul ayan wa munshi'iha wa mujidir rusum wad diyar bima fiha. ويدل اسم الرب ايضا على تربيه الخلق فهو مربي النفوس العابدين بالتعييد ومربي قلوب الطالبين بالتسديد ومربي ارواح العارفين بالتوحيد وهو مربي الاشباب بوجود النعم ومربي الارواح بشهود الكرام. ويدل اسم الرب ايضا على اصلاحه لامور عباده من ربيت العديم اربع فهو مصلح امور الزاهدين بجميل رعايته ومصلح امور العابدين بحسن كفايته ومصلح امور الواجدين بقديم عنايته اصلح امور قوم فاستغنوا بعطائه واصلح امور اخرين فاشتاقوا للقائه وثالث اصلح امورهم فاستقاموا للقائه. Qala qailuhu ma dama izzuka mas'udan tawali'uhu fala ubali asyan nas am fakadu. Nanti penjelasan tentang rububiyahnya Allah SWT yang disyaratkan dalam ayat Rabbil Alamin, detailnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tapi di sini mengisyaratkan, ini pentingnya kemarin kita bahas maqam, ya, ada maqamul arifin, ada maqam az-zahidin, ada maqamul abidin. Nah, di sini ternyata diisyaratkan oleh muallif, oleh penulis di sini, tentang abidin, zahidin, dan arifin di sini. Yang masing-masing tauhidnya berbeda. Kemarin sudah ana jelaskan, ya. Bagaimana Ibnu Sina itu masih belum dihapus tulisannya, menjelaskan tentang maqam al-arifin dan membedakan arif, abid, zahid, ini masing-masing berbeda. Saya sudah jelaskan, ya, nanti bisa dirujuk lagi kalau memang ada yang lupa perbedaan antara arif, zahid, dan abid. Ya. Dan menurut Imam Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi ini gak gampang muji orang dan gak gampang menerima sebuah penjelasan, hipotesa gak langsung bisa diterima oleh beliau. Teliti lagi, dibaca lagi itu. Sampai terkenal julukannya Imam Fakhrur Razi itu Imamul Musyakkikin, imam orang-orang yang meragukan. Jadi kalau orang suka ngeragu, dikit-dikit ngeragukan, dikit-dikit ngeragukan, itu jangan-jangan muridnya Imam Fakhrur Razi. Sampai dikenal dia dengan sebutan Imamul Musyakkikin. Nah, tapi Imam Fakhrur Razi ketika mendengar Ibnu Sina menjelaskan, mendefinisikan siapa orang arif di situ dan membagi di situ, ada tiga klasifikasi, ada tiga pembagian. Ada abid, ada zahid, dan ada arif. Ya, saya ulangi sedikit di sini. Ketika Ibnu Sina mendefinisikan
Ketiga kelompok tadi, Imam Farrozi memuji luar biasa. Dia bilang ini definisi yang paling keren, kata dia. Ini paling komplit. Luar biasa ini. Saya belum menemukan orang yang bisa menjelaskan tentang siapa Arif lebih bagus daripada Ibnu Sina. Kurang lebih kata Imam Farrozi. Nah, di situ Ibnu Sina menjelaskan siapa Zahid itu. Al-Mu'rid an mata'id dunya wa tayyibatiha yahussu bismi Zahid. Kalau Zahid, dia sengaja meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Menjauhi dunia. Zuhud hidupnya. Itu namanya Zahid. Tapi kalau Abid, Abid di bawahnya. Wal muadib ala fi'lil ibadat minal qiyam wa siyam wa nahwahuma yahussu bismil abid. Kalau Abid urusannya apa? Banyak ini ibadat. Ibadah aja, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Abid. Jadi urusannya dia memperbanyak ibadah. Sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga, wal mutasarrif bi fikrihi. Kemarin sudah kita bahas. Wal mutasarrif bi fikrihi ila kudsil jabarut mustadiman li syuruki nuril haq fi sirri yahussu bismillah arif. Arif. Dia jenjang yang paling tinggi. Perjalanan menuju Allah, puncak perjalanan itu disebut dengan arif orangnya. Nah, siapa itu al-arif ya? Dia orang yang memfokuskan pikirannya ya, menuju alam jabarut. Menuju alam rohani, alam jabarut, alam yang tertinggi dalam perjalanan spiritual, alam jabarut. Ya. Kemudian apa? Mustadiman li syuruki nurul haq. Dalam perjalanannya itu dia dibimbing oleh cahaya sehingga enggak salah. Enggak salah dia. Kenapa? Dalam perjalanannya, dalam suluknya karena ada nurul akal. Akal ini dari Allah. Karena itu akal itu adalah sifatnya bukan jasmani. Kalau ditanya sumber akal dari mana? Di mana letaknya akal? Ada gitu. Karena itu bersumber dari Allah, dari fitrahnya Allah akal itu. Dan kemarin kan kita sudah sepakat bahwa suluk ilallah tasawuf mustahil tanpa bimbingan akal. Ini yang membedakan banyak tasawuf dengan tarekat-tarekat tasawuf. Ada namanya, saya menyebutnya tasawuf nekat, yaitu tasawuf tanpa bimbingan akal. Apa yang terjadi? Persis seperti cerita Rumi ketika dikatakan ada satu daerah di India gak pernah tahu tentang gajah. Gajah dibawa malam-malam. Nah, setiap orang memegang bagian tertentu dari gajah, kemudian menyampaikan penilaiannya. Ya, pas megang telinganya, dipikir gajah itu seperti kipas. Yang megang bagian pundaknya, bagian apa namanya, punggungnya, dipikir seperti dipan lah. Yang megang bagian apa, kakinya dianggap seperti tiang, dan seterusnya lah. Masing-masing punya gambaran yang berbeda tentang gajah. Kenapa masalahnya? Karena tidak ada fikir. Karena tidak ada cahaya waktu itu. Andai kan waktu itu ada cahaya, selesai masalahnya. Nah, cahaya menuju Allah itu adalah fikir. Akal. Suluk menuju Allah itu tanpa akal, ya bisa ya. Karena di awal itu sudah dibimbing. Ini larang-larangannya. Ini pantang-pantangannya. Terus ini jalan yang terdekat. Siapa yang bisa menilai itu? Kan akal itu pekerjaannya. Termasuk dalam mengikuti mursyid. Siapa yang harus ente ikutin? Siapa yang ente harus jadikan sebagai mursyid? Itu kan akal yang menentukan. Bagaimana ente menjadikan seorang mursyid padahal dia sendiri buta? Bagaimana menuntun ente? Dia sendiri buta. Mursyid belum wusul ilallah. Dia sendiri masih meraba-raba, ngajak ente. Namanya mursyid nekat. Dia ente yang lebih keliru juga. Ngikuti ngapain ente mau dibimbing oleh orang yang buta? Kan gitu. Ya, bisa talibu wal matlub, dua-duanya lemah. Ya kan? Afaman yahdi ilal haq ahaku ayyus ayyuttaba amman la yahdi illa yuhda famalakum kaifa tahkumun, kata Al-Qur'an gitu. Orang yang mau membimbing kepada kebenaran, dia sendiri sudah sampai. Orang kalau enggak pernah sampai Jakarta, bagaimana ngajak ente mau menuju Jakarta? Apalagi perjalanan menuju Allah ini dulumat ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan demi kegelapan, tumpukan kegelapan. Ya, saking gelapnya.
Nah, fi bahrin luji, ibaratkan Al-Quran seperti lautan yang sangat dalam. Kalau itu sudah masuk ke lautan itu, it akhraja yadah lam yakat yaraha. Inti keluarkan inti, tangan inti sendiri inti gak bisa lihat karena betapa gelapnya. Perjalanan menuju Allah ini banyak rintangan yang luar biasa. Well, lebih khusus lagi suluk, ya, jalan mahabbah ini, sair hubbi kita nyebutnya, jalan menuju Allah ini sair hubbi, jalan cinta, luar biasa cobaannya. Ya. Setiap tahunnya ibaratnya 1000 orang daftar, tapi terbuka yang diterima cuma 1 orang. Pintu itu hanya terbuka untuk 1 orang. Bayangkan berarti yang lain itu 999 itu ngantri tahun depan lagi. Terbuka lagi 1. Nah, Taib. Nah, jadi saya tidak ulangi lagi ya bahwa suluk ilallah itu kendaraan utamanya adalah akal. Ya, kalau nggak ada akal, gimana orang akan usul kepada Allah? Jasmani bergerak, apa yang menggerakkan jasmani ini? Akal manusia. Nah. Baik. Nah, sekarang kita untuk melengkapi pembahasan tentang hamdalah, ya. Saya mulai dengan sebuah doa. Sudah dibagi itu doanya, ya. Coba kok doanya itu diperhatikan. Doa yang antum pegang itu, coba Kang Arif antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man al-hara jamil wa satara al-qubiyah, ya man la yu'akhid bil zarirati wa lam yahtik as-sitra, ya zimal afiyah hasanat tajawiz, ya wasa mafura ya basatul yadini birrahmah, ya sahiba kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa, ya mughila sarati, ya karim safi, ya azim al-man, ya mubtadi'an bin ni'ami qabla istihqaqiha, ya rabbana wa ya sayyidana, ya ya maulana wa ya ghayata rughbatina, asaluka ya Allah alla tushawwiha khalqi bin nar. Naam, ya. Nah, kenapa kita mulai dengan doa ini, ya. Ini saya baru dapat hari ini, di doa ini saya dalam tadi mutala'ah. Gak tahu mungkin ada sebagian antum sudah kenal doa ini. Ala kulli hal, ini doa, doa yang sangat agung sekali. Dari khazana arsh, malaikat Jibril, nanti diceritakan dalam sebab wurudnya doa ini, turun, membawa doa ini, menghadiahkan doa ini dari Allah SWT kepada Rasulullah. Dan di situ banyak fadilah-fadilah yang luar biasa. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan hamdalah, ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Ya. Menurut saya apa yang ada dalam Al-Fatihah itu inti-intinya itu diisyaratkan dalam doa ini. Misalnya sangat lembut sekali, latif jiddan, ya, dalam doa ini ketika diawali dengan ungkapan apa? Ya man adharal jamil wa hazat, yang selalu menampakkan keindahan. Wasataral qabih, hal-hal yang buruk itu disembunyikan. Hakikatnya zat Allah itu jamil, ya. Zat yang dia sifat utamanya adalah jamil, tidak mungkin memproduksi selain apa? Jamal. Yang keluar dari jamil apa? Pasti jamal, keindahan. Sesuatu yang indah pasti melahirkan apa? Keindahan. Allah itu zatnya jamil, tidak keluar dari Allah kecuali apa? Keindahan. Ketidakindahan itu adalah hal yang sifatnya kontra dari zatnya Allah. Itu pengecualian, itu hal yang luar biasa kalau Allah sampai tidak mengeluarkan keindahan. Karena zatnya adalah jamil. Nah, ini saja enggak banyak orang paham. Orang sering menganggap Gusti Allah ini sebagai zat yang memproduksi keburukan, ya. Atau yang ditonjolkan itu kahernya Allah, kemarahannya Allah, murkanya Allah lah.
murkanya Allah itu adalah apa namanya dalam situasi-situasi yang pengecualian. Dalam kondisi biasa dalam zatnya dia itu jamal. Dia itu memaafkan dan di sini diisyaratkan luar biasa ini. Ya, dalam doa ini, ya man lam yu'akhid bil jarirah. Wahai zat yang tidak menghukum atas kejahatan seseorang. Kejahatan apapun enggak langsung dihukum. Langsung spontan dihukum, ditunda, diberi waktu. Lihat penjahat-penjahat itu bukan pertama kali berbuat jahat langsung ketangkap. Biasanya kesekian kali. Kena apesnya itu kesekian, akhirnya ketubruk lah, akhirnya kena inilah. Itu bukan langsung itu berarti. Saya belum temukan ada pengalaman orang begitu mencuri langsung ketangkap, langsung mati. Biasanya itu sudah kambuan-kambuan ya kan. Itu ada sir di situ, ada rahasia Allah, ada kelembutan Allah. Lihat anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, enggak langsung dihukum. Nanti-nanti itu sudah, baru nanti kena akhirnya. Meskipun kita tahu salah satu dalam keterangan, salah satu adab yang Allah enggan untuk menunda itu adalah kurang ajar terhadap orang tua. Ente mau sholat berapa kali, 100 kali, ibadah sebanyak apapun, gara-gara satu ucapan tidak baik kepada orang tua menyakiti, orang tua bisa habis itu. Ya, berapa banyak anak-anak yang sengsara hidupnya, rezekinya sulit dan lain sebagainya, karena bermasalah dengan orang tuanya. Nah, walam yahdiki sitrah, Allah tidak pernah menghilangkan, ya, berusaha terus menutupi dosa hambanya, terus ditutupi terus. Betapa sayangnya Allah SWT, seperti seorang ibu, begitu sayangnya cintanya kepada anaknya, ketika anaknya ada orang mengatakan anaknya begini-begini langsung ditutupi, enggak mungkin itu bukan anakku, enggak mungkin anakku seperti itu, langsung ditolak. Enggak mau menerima dia. Kalau ada orang mengatakan buruk terhadap anaknya. Kenapa? Karena kecintaan yang luar biasa ibu itu terhadap anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ditutup terus, ditutupi terus, ditutupi terus. Orang lain aja yang lihat jengkel, ini orang kok masih hidup, masih ini, masih dapat rezeki, masih ini. Padahal tiap hari bikin masalah terus. Nah, ya, ya adzimal afiyah hasanat tajawuz. Ini luar biasa pujian Allah SWT, ya, kepada Allah yang maafnya tidak terbatas, yang luas maghfirahnya. Ya, ini kalau doa ini kita perhatikan, kita hayati, ya, kita akan bisa bersyukur kepada Allah SWT. Ya muqtadian bin ni'am qoblas tihqaqiha. Ini bicara tentang hamdalah. Allah SWT selalu mengucurkan nikmatnya tanpa peduli orang ini berhak atau enggak menerima nikmat itu. Layak atau tidak menerima nikmat itu. Nah. Dan pada akhirnya minta apa? An la tusawwiha khalqi bin nar. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu ya Allah, dari siksa-Mu ya Allah. Maka neraka itu adalah lampisan, ya, apa, ekspresi kebencian Allah kepada hambanya yang memang tidak mendapatkan, saking luar biasanya dosanya, ya, dia enggak, dia mendapatkan adab dari Allah sampai masuk neraka. Ya, kok enggak bisa Allah dengan begitu luasnya, kok enggak, kenapa orang ini kok bisa masuk neraka? Ini ajaib. Kalau ada manusia masuk neraka ini sudah ajaib, melihat rahmatnya Allah yang luar biasa. Sampai setan itu berharap melihat betapa besarnya rahmatnya Allah, dia berharap mendapatkan suatu saat dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking taunya betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang luar biasa menurut saya, dan ada kaitannya, ya, kandungannya, ya, dengan surat Al-Fatihah yang sedang kita kaji. Nah, tentang sanad doa ini saya tadi meneliti sedikit, ya, tentang apa namanya sanad doa ini. Ada yang mempersoalkan, dibilang ini sanadnya enggak benar lah, apa namanya, tidak mausuk, tidak terpercaya, bahkan dilemahkan. Tapi menurut saya, untuk menilai kebenaran suatu hadis, ya, yang kandungan itu dinisbatkan kepada Rasulullah dan lain sebagainya, menurut saya salah satu apa? Salah satu parameternya itu penting untuk kita punya parameter pertimbangannya. Timbangannya apa? Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Quran, tidak bertentangan dengan rahmat Allah, menunjukkan keluasan rahmat Allah. Itu enggak masalah. Kita terima, ya, seperti hadis-hadis tentang akhlak. Enggak usah terlalu detail ini yang menyampaikan siapa, perawinya siapa.
Hadis-hadis akhlak itu mengajak orang kepada kebaikan. Gak perlu terlalu detail, gak masalah kita terima. Nah, hadis-hadis seperti ini yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, gak masalah. Dan Allah memang mengganjar hambanya luar biasa. Ya, kalau saya mau sebutkan fadhailnya nanti habis waktunya ini. Nanti pada pertemuan-pertemuan kalau memang diperlukan, kita akan sebut ya keutamaan-keutamaan apa namanya yang disebut dalam riwayat, dalam hadis tentang apa hadis ini, apa keutamaan doa ini. Ya, luar biasa ya. Saya sedikit saja ya, di sini saya isyaratkan ya. Kata Nabi di situ, "Lau istama'a malaika sab'a samawat wa sab'a aradin ala ayyasifu sawaba dzalika ila yaumil qiyamah ma wasafu min kulli juz'in ya, juz'an wahidan." Andaikan para malaikat berkumpul di tujuh langit dan tujuh bumi untuk mereka bisa menggambarkan berapa besar pahala ya, membaca doa ini sampai hari kiamat, mereka tidak akan mampu menyebut sebagian saja dari apa namanya fadilah doa ini. Luar biasa ya. Sekarang kalau melihat, wah ini gak mungkin, masa hanya baca doa berapa bait, cuma beberapa, katakanlah 4-5 bait itu kok mendapatkan fadilah seperti itu. Dan maksudnya panjang itu keutamaan-keutamaan yang disebut. Tapi ingat ya akhi ya, orang-orang sufi selalu bilang begini, kalau ente bekerja dengan Al-Karim itu gak ada hal yang sulit. Allah Karim, ya kan? Dan agama Islam ini adalah agama dibawa turun dari apa? Min Rabbin Karim ila Rasulin Karim. Salah satu nama Rasulullah itu Karim. Karena Rasulullah ini jawanta tajalli sempurna, penampakan sempurna dari karomnya Allah Subhanahu wa taala, dari kedermawannya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Itu Rasulullah sampai dikatakan Al-Qur'an turun Toha manzalna alaikal Qur'an alitasko. Hey, ya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Al-Qur'an ini turun bukan untuk kamu, membuat kamu sengsara. Kamu hampir tiap hari mikirin umatmu supaya kamu kepingin tidak ada satupun dari umatmu ini yang masuk neraka. Lah sekarang orang sekarang mengaku lebih sayang daripada Rasulullah, ya, nganggap hanya orang yang masuk surga itu yang sependapat sama dia, yang masuk kelompoknya, yang lain di luar surga. Loh, kamu itu dari Nabi, kamu ini ikut siapa kamu ini? Kamu ngikuti siapa? Kalau ngikuti Rasulullah, Rasulullah kepingin setiap umatnya nanti ketika Rasulullah ditawari oleh Allah syafa'atul kubra, ya kan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, aku minta tidak ada satupun dari umatku yang masih di hatinya bertauhid kepadamu, masukkan, tolong masukkan ke dalam surgamu. Itu permintaan Rasulullah. Ya, karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya.